What's up teman-teman, balik lagi di channel Arif King teman-teman ya. Dan malam hari ini gue mau nge-vlog aja sambil pulang kerja teman-teman ya. Dan sedikit cerita tentang Gasoli Evolution yang sedang gue pakai saat ini teman-teman ya. Jadi ya sekalian cari top speed kita teman-teman ya, top speed seadanya. Kayak gitu ya men ya. Jadi teman-teman, gue udah pakai oli ini kurang lebih itu 5 harian ya, 5 hari plus. Itu 5 hari hari kerja, terus Sabtu Minggu itu gue tuh juga jalannya juga lumayan ya, lumayan jauh kayak gitu temen-temennya. Jadi gue sudah agak mengerti sama karakter oli ini, dan bisa gue bilang oli ini ya enak banget lah temen-temen, enak banget. Kalau sampai gue pakai oli ini dan motor gue nggak enak atau rasanya nggak enak, nah itu harus dipertanyakan temen-temen. Sebenarnya gua yang nggak ngerti atau motornya yang rusak, antara dua itu doang teman-teman. Kayak gitu ya. Tapi yang jelas sekarang ini di motor gua olinya enak banget, enak pol. Ini lihat nih, kalau oli mahal itu teman-teman ya, oli enak ya, karena enak tuh nggak mesti mahal. Kalau oli enak teman-teman itu kalau digas, kalau dibuka gas nih, itu dia RPM-nya naiknya cepet teman-teman. Beda kalau kayak oli murah teman-teman. Naiknya kalau oli nggak enak itu kalau digas naiknya lama RPM-nya teman-teman. Nah ini juga tenaganya tuh lembut banget tuh, mantep. Tenaganya lembut, enteng lah. Pokoknya udah, is nggak usah dikomen lah kalau masalah performa ya teman-teman ya. Kalau sampai gua komen performanya nggak enak misalnya, yang nggak enak. Performanya nggak enak, mungkin motor gue yang rusak. Nah, tapi kalau masalah karakter, nah ini beda ya, beda merek oli, beda karakter teman-teman, karena mereka tuh punya racikan beda-beda dan itu mempengaruhi karakter dia. Nah, misalnya ada yang ketika dingin berat, ketika panas baru enak, kayak gitu ada. Ada yang ketika dingin enak, ketika panas malah kempos ada. Itu namanya karakter teman-teman, dan itu pengaruhnya dari zat aditifnya. Ada yang dibikin mudah terbakar, ada yang dibikin sulit terbakar. Nah itu dari aditif teman-teman. Kayak gitu. Ini mobil kok belok kanan sih? Kayaknya nggak jelas nih orangnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas ini oli enak banget. Kita coba cari top speednya teman-teman ya. Waduh rame. Nah, jadi cok, cari sedapatnya aja lah ya. Buat akselerasi juga mantul. Fuck ini mobil, anjir. Ini ngapain pelan-pelan tapi di tengah. Coba itu ya. GG4. Anjir mantep banget cok, asli enak banget ini. Oh iya gue ingetin ya teman-teman, ini gue pakai setelan standar. Oke, ini hanya setelan standar teman-teman ya, dan tenaganya sudah seringan itu teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan di channel gue teman-teman ya, khususan untuk oli-oli mahal terutama di atas 150.000 ya, 150.000 itu gue berusaha ya teman-teman. Gue tuh berusaha untuk pakai oli itu dengan treatment yang sama, yaitu hanya gue pakai dengan setelan standar. Hanya gue pakai dengan setelan standar. Loh, kenapa setelan standar bang? Gak adil dong. Yang lain dicoba pakai setelan basah biar enak. Nah, karena ini oli mahal teman-temannya. Ini oli mahal. Kalau gue beli oli mahal dan masih pakai campur-campur di tangki. Maksudnya dua setelan ya, kalau memang dia harus premix ya monggo. Cuma kalau memang dia oli mahal di atas 150 dan bisa untuk ditabung tabung oli samping ya, dan gua harus lagi nyampur di tangki, dan itu menurut gua kurang praktis teman-teman, kurang praktis. Daripada lo begitu, mendingan lo beli aditif sekalian gitu loh.
ya kan, campur aditif sekalian atau nyari yang premix sekalian, jangan yang kayak, jangan yang dipisah-pisah begitu, itu kurang praktis banget teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian, gua ketemu dengan oli samping mahal ya yang punya spek bisa dipisah ya, bisa ditaruh di tabung oli samping, dan tapi performanya nggak enak untuk setelan standar, itu gua pasti gua kasih penilaian jelek teman-teman ya. Karena ya bayangin aja men, 150.000 dan gua masih harus campur-campur di tangki, aduh, itu menurut gua nggak praktis banget teman-teman, dan gua sangat tidak saranin ya buat kalian untuk pakai oli itu. Artinya ya setelan standarnya aja dia nggak bisa ngikut setelan motor oli standar teman-teman, kayak gitu, nggak bisa ngikut setelan pompa oli standar, sorry ya agak belibet teman-teman, kayak gitu. Itu saran gua aja sih, itu pendapat gua, karena menurut gua oli mahal itu ya semakin mahal ya semakin praktis ya, itu takarannya ya, itu pemakaiannya dan performanya apalagi, kayak gitu ya. Balik lagi teman-teman ke oli Gasol Evolution, dan ini olinya mantap tenan. Ini vlog pertama gue ya dengan Gasol Evolution ini, dan by the way aromanya dia racing banget. Sebenarnya dia pas mentah itu, pas mentah dia ini baunya ada wangi permen karetnya teman-teman, agak ada wangi permen karetnya, mirip-mirip kayak Evalupro lah, mirip kayak Evalupro, cuma dia tipis ketika mentah. Nah pas sudah jadi asap kok bau permen karetnya hilang tuh, malah bau racing ada ya. Kalau gitu kan nggak usah pakai parfum permen karet segala ya kan. Ya barangkali kalau nggak pakai parfum permen karet harganya bisa turun ya, ya barangkali. Cuma yang jelas ketika udah jadi asap dia aromanya racing tenan, racing banget teman-teman. Ya mirip kayak KR, mirip kayak LRS, mirip kayak apa lagi, si apa namanya tuh, PTT Gold, kayak gitu teman-teman ya. Oke. Nah nih gue kasih tahu teman-teman ya, kalau oli enak itu ini buat jalan pelan begini, jalan pelan nih, pelan nih, kalian gas pelan aja nih. Dia ini enak teman-teman, gak ndut-ndutan teman-teman nih. Ini kayak orang jalan kaki ya teman-teman ya. Ini gue nggak ngopling, jadi dia kayak orang jalan kaki. Dia tuh nggak berat dan nggak lelet teman-teman. Dia benar-benar ngerespon gerakan tangan gue teman-teman. Itu yang gue sebut dengan responsif ya, responsif. Tuh dia, jadi gue buka dikit udah enak. Kalau oli jelek tuh kita harus ngopling dikit-dikit gini nih. Tuh jadi biar dia bisa pelan itu kita harus ngopling. Nah kalau ini nggak perlu teman-teman, karena dia dibuka dikit aja itu udah ngerespon, saking licinnya, saking entengnya, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ngetes oli samping enak apa enggak perlu diajak ngebut dulu teman-teman, dibuka gasnya dikit-dikit aja itu enak gak? Nah kalau enak sih kemungkinan besar tarikannya enak, kemungkinan besar. Itu yang biasa gua pakai triknya teman-teman ya. Kayak misalnya nih, ini ada polisi tidur nih, kalian ngerem nih jebret, abisin giginya, gigi satu, nah terus kalian buka pelan-pelan tuh, pakai kayak orang jalan kaki lah, kecepatannya kayak orang jalan kaki. Jangan begini ya, nah, jangan begini nih. Nah, kalau begini oli murah juga bisa teman-teman, oli yang nggak enak pun bisa. Nah bedanya oli mahal tuh dia gasnya dibuka dikit aja tuh, respon mesinnya udah jos dan lembut. Nah kalau kayak misalnya si apa namanya Motul itu memang enak, cuma dia dipakai buat jalan pelan begini nih, dia kayak nembak-nembak teman-teman, kayak nembak-nembak, dia nggak bisa begini nih tuh. Di motor gua ya, di motor gua dan di tangan gua teman-teman, kalau kalian bisa ya mungkin kalian cocok. Nah kalau gua sih kurang cocok teman-teman, kurang lembut. Nah kalau ini enak nih, kayak gitu, itu dari gua. Itu yang biasa gua pakai tuh triknya. Jadi 40 km pertama ya gue jalannya kayak begitu teman-teman, pelan aja gini santai. Nah ketika udah lewat 40 km sirkulasi olinya udah jos, udah merata, nah baru kita ajak naik lagi larinya, kayak gitu teman-teman. Kecuali memang dia premix ya, kalau premix tuh bisa langsung digas, itu bedanya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, segini aja vlog
Oke teman-teman, segini aja vlog dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.